Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Serangga, di mana kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda, sudut pandang para serangga. Di episode kali ini kita akan membahas area terpsikor. Agraria terpsikor termasuk penerbang yang lemah atau penerbang rendah, yakni tidak mampu terbang tinggi dalam waktu yang lama, sehingga ia lebih sering terlihat pada rerumputan atau bunga-bunga kecil yang sifatnya di area terbuka, dan ia juga menyukai semak belukar. Untuk daerah penyebarannya, ia terlihat di India, Sri Lanka, Maladewa, sampai ke Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Singapura, hingga ke Indonesia. Agraria terpsikor tergolong dalam kingdom Animalia. Dengan filum Arthropoda dalam kelas Insecta, ordo Lepidoptera, keluarga Nymphalidae, dengan genus Agraria. Spesies Agraria terpsikor. Nama Latin Agraria terpsikor. Peneliti Linnaeus pada tahun 1758. Berikut adalah keterangan terkait Agraria terpsikor. Bagian atas tubuhnya berwarna kuning kecoklatan. Sedang untuk bagian kepala didominasi oleh warna hitam dengan perpaduan warna putih. Dan untuk bagian mata berwarna coklat. Untuk antenanya sendiri berwarna hitam dan kakinya pun berwarna hitam. Sedang untuk bagian bawahnya agak berwarna pucat, yakni berwarna coklat muda, putih dan hitam. Sedang untuk bagian bawah atau area perut didominasi oleh warna oranye. Untuk ukurannya sendiri, Agraria terpsikor tergolong kupu-kupu kecil, yakni berkisar 53 sampai 64 mm.
Sekian penjelasan tentang serangga pada episode kali ini. Meski banyak kekurangan perihal informasi dalam video ini, harap dimaklumi karena sangat sulit untuk menemukan informasi seputar serangga, apalagi secara satu persatu. Bila teman-teman punya informasi terkait serangga, khususnya jenis ini, boleh ditulis di kolom komentar. Informasi dari teman-teman sangat membantu saya untuk melengkapi kekurangan informasi yang saya miliki, serta nantinya akan saya masukkan dalam deskripsi juga sebagai panduan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Sungkan untuk memberikan komentar, baik itu berupa kritik atau saran, akan sangat saya nantikan. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak kehilangan informasi serta video terbaru dari channel Serangga ini. Untuk kalian yang suka, boleh juga share link video ini di media sosial kalian agar sanak saudara, teman, kerabat kalian bisa menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Dunia Serangga.